Oke, selamat malam teman-teman semua, sahabat channel musik inspiratif. Apa kabar semua? Berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan senantiasa terus dalam perlindungan Tuhan. Nah teman-teman, malam hari ini jumpa lagi dengan saya di channel musik inspiratif. Biasanya kalau teman-teman, bapak ibu semua lihat saya sendiri, maka malam hari ini saya punya tamu. Dan ini adalah narasumber kita malam hari ini. Tanpa sengaja memang beliau bersama istri berkunjung dan akhirnya memang bersedia juga jadi narasumber. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama ngobrol sesuatu yang penting, yang mungkin juga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua, bagi semua kita yang menyaksikan video ini. Tapi sebelum kita lebih lanjut, berharap teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, dan terus dukung channel YouTube ini untuk terus memberikan inspirasi yang baru bagi kita setiap saat. Oke teman-teman, sahabat musik inspiratif, mungkin sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Bersama saya malam hari ini ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, juga pengantin baru ya. Ini mungkin kita berikan kesempatan kepada beliau untuk perkenalkan diri dulu. Siapa dia? Silakan. Oke, ya, terima kasih. Saya langsung aja ya perkenalkan. Nama saya Victor. Ya, jadi saya sudah berkeluarga. Pengantin baru ya. Luar biasa. Belum 2 bulan. Oh, belum 2 bulan. Luar biasa. Ini masih 1 bulan sudah ya, karena tanggal 8 Januari kemarin. 8 Februari 1 bulan. Ya, jadi bersyukur pada Tuhan bahwa kalau sampai saat ini saya masih ada untuk bisa melayani Tuhan, itu sesuatu yang amazing banget buat saya, Pak. Luar biasa. Jadi beliau ini seorang hamba Tuhan ya. Selain pelayanan di gereja juga menjadi staf di sebuah STT, iya ya? Ya, di STT Rai Batam. STT Rai Batam, dan ngajar juga di sana. Ya, dipercayakan untuk ngajar juga di sana. Luar biasa. Jadi teman-teman semua, ini cukup lengkap. Anak muda, pengantin baru yang belum usianya juga masih muda, tapi sudah banyak karya yang Tuhan izinkan untuk dilalui. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah teman-teman, malam hari ini bersama Pak Victor kita akan ngobrol sedikit tentang bagaimana sih ceritanya sampai akhirnya bisa memberi diri untuk melayani Tuhan, melayani di gereja, baik itu sebagai WL atau juga sebagai pengkhotbah, bahkan juga sebagai pengajar di STT RAI. Nah kira-kira gimana sih kesaksian hidupnya dulunya seperti apa sampai akhirnya bersedia memberikan hidup kepada Tuhan dan hari ini menjadi hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa? Ya, pertama kalau untuk jadi hamba Tuhan, kami tuh waktu masih kecil ada persekutuan doa. Jadi kami sering ikut. Saya hanya termotivasi dengan ada sebuah lagu yang apa namanya, biar tidak jadi pendeta, asal jadi pelita. Wow. Nah jadi itu terus ternyang dalam diri saya bahwa saya, walaupun saya tidak jadi pendeta, tapi saya harus jadi pelita, saya harus jadi terang bagi banyak orang dimanapun saya berada. Dan segala kerinduan itu terus bertumbuh dalam hidup saya. Dan berjalan waktu yang sangat panjang. Ketika saya tamat SMA, saya pernah berdoa, Tuhan tunjukkan lewat mimpi kira-kira kemana saya harus pergi. Jadi saya berdoa. Lalu malam itu di dalam mimpi, seakan Tuhan memberikan jawaban permintaan saya itu dalam mimpi. Jadi saya disuruh orang untuk berdiri di tepi pantai, ini katanya di Lasiana di Kupang. Jadi lihat ke seberang, yang saya lihat itu ada dua lampu. Satu itu sangat dekat, nyalanya besar. Yang satu itu sangat jauh, tapi nyalanya kayak terus bersinar. Nah jadi itu membuat saya berpikir bahwa saya menafsirkan mimpi saya sendiri bahwa mungkin yang akan terbaik bagi saya adalah saya harus pergi jauh. Oke, mungkin sebelum lanjut ke situ, saya agak sedikit tertarik tadi bahwa berarti memang sejak kecil sudah terbiasa dengan ibadah, dengan persekutuan doa. Ya, sudah terbiasa karena om saya, kebetulan gereja untuk di kampung kami yang merintis adalah om saya. Nah, jadi di dalam persekutuan doa itu kami selalu bersama ikut berdoa aja, tidak dilibatkan apapun, tapi kalau untuk pujian berdoa ya kita ikut doa. Okay. Dan nyanyi. Nah saya juga
tertarik tadi, terkesan dengan lagu Biar Tidak Jadi Pendeta Asal Jadi Pelita. Ternyata lagu ini juga banyak memberi inspirasi banyak bagi banyak orang. Ada beberapa orang yang memang beberapa kali saya jumpai ketika ditanya latar belakang awal dia akhirnya memberi diri untuk menjadi hamba Tuhan, itu juga awalnya diinspirasi oleh lagu itu. Jadi mereka menyadari walaupun mungkin tidak harus jadi pendeta, tapi minimal bisa jadi pelita, menerangi orang. Nah ini seberapa kuatnya sih lagu ini mempengaruhi Pak Victor sampai bisa? Yang saya tahu, saya tidak bisa uraikan dengan kata-kata, tapi itu terus membuat saya seakan-akan menerangkan sesuatu dalam diri saya, bahwa saya itu harus jadi berkat dimanapun saya berada. Jadi makanya saya tidak apa kayak misalnya bilang oh harus jadi pendeta. Saya bilang dari dulu yang ada dalam diri saya, meskipun saya tidak jadi pendeta, yang penting saya bisa jadi berkat untuk banyak orang. Luar biasa. Nah kira-kira oke, mungkin tadi cerita bahwa sejak setelah masuk SMA ada Tuhan tunjukkan mimpi, lewat mimpi akhirnya memang berpikir untuk harus merantau. Nah kira-kira kapan sih dalam diri Pak Victor itu menyadari bahwa memang benar-benar saya harus memberi diri menjadi hamba Tuhan? Ya kalau untuk merantau pertama juga sebenarnya orang tua pengen untuk saya kuliah di Kupang. Saya tidak mau, saya maunya kuliahnya di Jakarta atau Surabaya supaya saya bisa punya teman yang banyak. Saya tidak mau yang saya kenal hanya orang Kupang. Orang tua tidak setuju dan pada akhirnya saya memilih untuk kalau gitu saya cari uang sendiri untuk saya kuliah. Nah dengan jalan demikian maka saya memilih untuk merantau di Malaysia. Untuk sempat ke Malaysia. Saya bekerja di Malaysia sebagai TKI. Berapa lama di sana? Hampir 2 tahun. Kira-kira kurang 3 bulan pas habis masa kontrak saya. Nah kebetulan saya kerja di sana juga, saya juga pemabu. Lalu saya juga pemain judi. Nah jadi dapat uang. Cuman karena mabuk judi itu kan kita terus kalau apa namanya misalnya kita pasang terus hampir kena buat kita untuk saya harus coba lagi, saya harus coba lagi dan coba lagi. Dan itu semakin membuat kita untuk ketagihan, jadi kecanduan, kecanduan. Dan pada akhirnya udah hampir masa kontrak berakhir, tapi yang saya pikir saya mau pulang, mau kuliah pakai apa, uang tidak ada, habis untuk judi dan mabuk-mabuk. Iya. Nah, yang mempersingkat saya untuk cepat untuk keluar, karena saya pikir dalam hati bahwa segala impian saya, cita-cita saya tidak akan pernah tergapai kalau saya terus ada dalam keadaan yang demikian. Nah, kebetulan di Malaysia itu saya masuk penjara. Oh, sempat di penjara itu bukan kasus? Ya, kalau masuk penjara itu enggak, bukan soal berkasus, tapi karena sesama orang timur dari Kupang. Orang Kupang itu kalau di Malaysia itu suka berantem di mana-mana. Nah, jadi ketika orang lihat warna kulit aja udah tahu ini tukang buat kacau. Jadi langsung mau ditangkap aja. Jadi tangkap. Kebetulan hari Sabtu itu kan kantornya tidak buka, ofisnya tidak buka untuk disambil paspor. Kita bawa permit fotokopi paspor tapi enggak di apa harus paspor aslinya. Nah, karena ofisnya enggak buka jadi harus menunggu. Dan pada akhirnya bosnya tidak datang, majikannya nggak datang, ya dibawa ke penjara dan dipenjarakan. Tapi ada berapa lama di penjara? Satu minggu lebih saja. Oh, cuma satu minggu. Cuman ada enak di penjara ya? Aduh, tidak enak di penjara. Enak. Okay. Makan tidur pun tersiksa. Tapi yang sangat luar biasa bagi saya ketika saya di penjara, ketika saya udah merasa bosan dengan keadaan penjara, saya berdoa. Saya berdoa di jam 12. Saya bilang, Tuhan, saya mau hari ini di jam 3 saya harus keluar dari tempat ini. Tempat ini begitu menjijikkan bagi saya dan saya harus pergi dari tempat ini. Dan mungkin pas jam 2:59 nama saya langsung dipanggil. Dan tepat jam 3 saya keluar. Jadi Tuhan mendengarkan permohonan saya, walaupun ya saya hidupnya yang begitu-begitu, tapi ketika datang kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat latar belakang kita seperti apa. Jadi, ya saya
merasa ini Tuhan luar biasa, Tuhan tolong saya. Lalu nanti begitu dan saya kembali ke Indonesia, saya kabur bayar majikan, lalu bayar agen untuk kembali saya ke Tikom. Lalu nanti sampai Tikom kan ada abang saya di Batam, dia bilang mau nggak dia kalau datang ke Batam. Saya iya, saya mau bang. Jadi saya langsung booking tiket hari itu juga, langsung terbang ke Batam. Nah, terbang ke Batam, sampai di Batam saya 1 tahun dulu kerja. Oh, sambil saya cari sekolah untuk saya sekolah hamba Tuhan. Memang sudah ada niat untuk masuk sekolah teologi. Bahkan saya masih di Malaysia pun saya sudah searching kira-kira di mana ada sekolah teologi untuk saya bisa sekolah jadi hamba Tuhan. Nah, kapan memang menyadari memang harus sekolah teologi? Itu waktu di penjara atau? Sebenarnya kan kalau yang saya sudah tahu bahwa kalau saya harus jadi terang, saya harus sekolah ini. Nah, jadi ketika sudah di sini, bahkan saya ada hubungin satu sekolah di Surabaya, saya sudah lupa namanya, tapi sekolah itu meminta saya untuk saya pergi ke sana, tiketnya itu ditanggung. Saya sudah oke, jadi kira-kira minggu depan saya harus pergi. Nah, kebetulan karena saya curhat dengan teman, bilang saya ini mau jadi hamba Tuhan, saya pengen sekolah yang sekolah pendeta gitu, cuma saya nggak tahu di mana. Nah, saya ada punya sekolah di Surabaya dan minggu depan. Dia bilang saya punya sepupu, saya punya abang, dia itu sekolah hamba Tuhan. Kalau kamu mau saya perkenalkan ke dia untuk bisa masuk ke sana. Saya bilang oke, saya dengan senang hati. Lalu kami diperkenalkan, nanti ditanya kamu mau jadi hamba Tuhan? Ya, saya mau. Lalu bilang oke. Jadi setelah itu dia bawa saya dan daftarkan saya di sekolah. Oke, baik. Nah, ini sebuah cerita yang cukup menarik, teman-teman semua. Kalau memang ada sebuah proses perjalanan hidup yang tidak enak juga yang sebenarnya. Enak, ada enaknya, tapi banyak juga pahitnya, bahkan sempat hidup di penjara dan pada akhirnya memang berpikir untuk sekolah teologi. Nah, kira-kira apa yang dirasakan ketika setelah mengambil keputusan untuk masuk sekolah teologi, padahal sebelumnya sudah kerja, terbiasa pegang duit, kira-kira gimana? Saya waktu masuk semester 1 sampai 3 baru saya kasih tahu keluar ya, karena saya gengsi, saya malu untuk kasih tahu orang tua. Jadi yang saya pikir adalah saya bilang ini, saya ini kan mau jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan yang benar-benar panggil saya, maka Tuhan akan cukupkan kebutuhan saya. Iya. Nah, jadi ketika saya udah masuk kuliah, saya tidak ada bisa minta uang dari mana-mana, orang tua tidak bisa karena saya tidak mau kasih tahu. Jadi saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang utus saya untuk jadi hamba Tuhan, saya tahu Tuhan akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Dan itu terbukti. Itu terbukti karena ketika misalnya saya tidak punya sabun atau saya tidak punya uang untuk fotokopi, diktat, dan sebagainya, di hari itu saya berlutut dan berdoa. Karena saya tidak ada uang untuk fotokopi, saya tidak ada uang untuk fotokopi, atau saya tidak ada uang untuk beli sabun. Di hari itu juga, saya pasti akan dapat uang yang cukup untuk yang saya butuhkan. Terkadang yang saya rasa itu gini, kan kalau misalnya kita saling mengenal dan biasa saling membantu, kan itu kita rasa sesuatu yang biasa. Tapi ketika saya berlutut dan berdoa karena sesuatu yang saya butuhkan, hari itu juga orang yang bahkan saya tidak kenal juga, dia bisa kasih saya uang dan segala kebutuhan saya tercukupi. Itu keajaiban Tuhan ya. Jadi saya melihat memang penyertaan Tuhan ini sempurna ya, ketika misalkan dalam keadaan seperti itu. Tapi memang Pak Victor sendiri memang nggak sambil kerja ya, memang murni kuliah, habis untuk kuliah atau kuliah. Dan saya di samping saya juga berdoa untuk Tuhan tolong saya gimana caranya untuk perkuliahan saya ini bisa lancar. Saya berdoa saya mau kerja. Nah, dalam waktu singkat saya ditawarin, kamu mau nggak jadi cleaning service? Saya mau karena saya mau harapkan apa? Saya mau dapat dari mana uang untuk kira-kira beli sarung atau apa gitu. Tadi
Ketika saya berdoa untuk saya mau kerja dalam waktu yang singkat, saya ditawari, kamu mau nggak jadi cleaning service? Jadi bersih-bersihin kampus, nyapu dari lantai 1 sampai lantai 3. Ada teman-teman juga, cuman ya bagi mereka mungkin ini karena dia kerja, ngapain saya bantu. Jadi habis nyapu dari lantai 1 sampai lantai 3, nyepel dari lantai 1 sampai lantai 3. Luar biasa. Itu saya lakukan karena ya karena saya berdoa untuk kenapa Tuhan tolong saya dengan cara Tuhan. Luar biasa. Jadi memang ternyata proses pembentukan yang Tuhan bikin, yang Tuhan buat untuk Victor ini juga sebenarnya tidak mudah ya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Nah teman-teman, sedikit gambaran bahwa, sedikit informasi bagi kita semua bahwa Pak Victor ini lulusan sekolah teologi, seorang sarjana teologi, dan saat ini juga sedang melanjutkan studi S2 ya. Ya, di mana? STT Setia Jakarta. Ah, di Jakarta. Dan ngambil S2 MTH ya. Ya, MTH. Ini luar biasa. Bahwa pada akhirnya dengan proses yang begitu luar biasa rumit, ketika masuk sekolah teologi pun banyak sekali tantangan yang dihadapi, tapi akhirnya boleh diselesaikan dan lanjut lagi masuk S2 sekarang. Nah, kira-kira bagaimana Pak Victor melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai akhirnya bisa jadi seperti ini? Kira-kira apa yang Pak Victor lihat dan bagaimana dengan pekerjaan Tuhan? Ya, bagi saya harus terus melayani Tuhan. Saya tidak selalu memikirkan harus bagaimana. Yang penting saya bisa melayani Tuhan karena saya tahu bahwa hidup ini kan hanya sementara. Nah, kira-kira ada tidak momen ketika mungkin sedang waktu S1, studi S1, ada tidak sebuah momen di mana tiba-tiba merasa saya pengen keluar, saya nggak mau lagi jadi hamba Tuhan, ada tidak? Kira-kira? Itu justru malah terbalik. Oh. Karena ketika Awang yang bawa saya untuk masuk ke situ, lalu ketika ada terjadi persoalan di kampus, lalu mereka yang semester atas keluar semua dan dia bilang sama saya bahwa saya harus pergi. Karena dia yang bawa saya, maka saya harus pergi, dia akan cari sekolah yang lain buat saya. Jawaban saya adalah bahwa saya tahu Tuhan yang panggil saya ke tempat ini. Saya tidak akan pernah pergi dari tempat ini kalau Tuhan tidak berteriak dari surga untuk suruh saya pergi. Jadi ini sebuah keyakinan. Berarti memang sepanjang perjalanan ketika meniti studi dari S1 sampai hari ini, memang ada keyakinan yang luar biasa untuk terus melangkah. Oke, jadi lanjut lagi yang menjadi komitmen Pak Victor selanjutnya untuk pelayanan ke depan seperti apa? Ya, saya pertama-tama adalah sampai saat ini saya tahu bahwa semua keluarga saya itu ada yang mungkin belum ada kepastian tentang keselamatannya sendiri. Nah, jadi yang sekarang saya lakukan adalah saya telepon keluarga saya tanya pasti mereka punya keselamatan itu seperti apa. Karena bagi saya percuma kalau saya sudah tahu kebenaran, saya tahu bahwa keluarga saya akan binasa kalau tanpa Yesus Kristus. Jadi saya harus pastiin ke mereka, saya harus tahu dulu sudah yakin belum mereka tentang kehidupan mereka di akhir nanti. Jadi itu yang ingin apa saya lakukan. Dan memang saya mama saya itu beberapa waktu lalu saya telepon dia, saya injili dia, saya tanya, mama, kalau saya nanya hari ini, besok atau lusa, mama meninggal, mama tahu kemana, mama mau kemana. Jadi setelah ngobrol panjang, saya jelaskan tentang keselamatan, lalu pasien saya tanya lagi, kira-kira mama yakin nggak kalau meninggal masuk surga? Bilang saya sangat yakin. Luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa dan memang sesuatu yang unik adalah bahwa ketika kita seperti lagu tadi bahwa walaupun tidak jadi pendeta, meskipun tidak harus jadi pendeta, tapi minimal bisa jadi terang, dan itu dimulai dari keluarga ya. Dimulai dari keluarga. Dan mungkin ada pesan bagi anak-anak muda yang pengen jadi hamba Tuhan tapi masih ragu dengan panggilan mereka. Ya, saya kira Tuhan punya banyak cara untuk memanggil kita. Tadi panggilan kita itu mungkin berbeda-beda. Tapi jikalau seandainya ada di antara kamu yang mungkin mendengar, kalau kamu mau melayani Tuhan, atau misalnya karena ada paksaan dari pihak lain, percayalah bahwa di dalam Roma pasal 8 ayat 28,
Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi berilah hidupmu untuk melayani Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita tahu bahwa ada kepastian kehidupan kita di akhirat nanti. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita tahu bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Sebab di balik kematian ada kebangkitan dan kehidupan kekal. Nah itu, kalau kita tahu bahwa keluarga kita akan mengalami kehidupan kekal hanya dalam Yesus Kristus, dan kita tidak lakukan, di mana hatimu atas keluargamu, di mana kasihmu kalau kamu tahu bahwa keluargamu, sanak saudaramu akan binasa tanpa Yesus Kristus. Berilah hidupmu untuk layani Tuhan, biarlah kamu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, teman-teman, jadi itu sebuah pesan yang luar biasa. Berilah hidupmu kepada Tuhan dan jadilah berkat bagi keluarga, dan jangan biarkan keluargamu binasa di dalam dosa. Tetapi coba sadari kalau memang hari ini ada panggilan yang Tuhan sudah nyatakan di hati teman-teman semua. Mari jangan ragu untuk berikan hidupmu, karena Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Terima kasih banyak Pak Victor untuk waktunya. Ini mungkin bagian yang pertama, teman-teman. Mungkin masih ada lanjutan obrolan kami nanti setelah ini. Berharap teman-teman jangan bosan-bosan dengan kami. Kami terus akan hadir dengan berbagai narasumber yang nanti memberikan inspirasi hidup melalui karya mereka masing-masing. Dan hari ini kita mulai dengan kesaksian hidup yang luar biasa dari Pak Victor. Yang luar biasa, beliau baru menikah dan ada istrinya juga sebenarnya ada di sini, di sekitar studio, teman-teman. Nanti mungkin yang mau berkenalan dengan keluarga ini dan pengen banyak cerita tentang kebenaran, pengen berbagi kesaksian hidup, mungkin bisa hubungi beliau. Dan sekali lagi bahwa jangan ragu untuk berikan hidupmu kepada Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk segala sesuatu. Bahkan kapan pun Tuhan mau, Tuhan bisa ambil hidup kita. Mungkin ada satu pesan penutup dari Pak Victor bagi teman-teman semua. Ya, saya hanya mau bilang bahwa hanya di dalam Yesus Kristus itu kita ada kepastian. Jadi jangan sampai karena misalnya pekerjaan, karena percintaan, dan apapun, dan kamu tinggalkan imanmu kepada Yesus Kristus. Karena dengan demikian kamu mengangkat kakimu menuju ke neraka. Karena di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang dengan dia orang dapat diselamatkan. Amin. Hanya di dalam Yesus Kristus. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya pikir itu sebuah pesan yang luar biasa. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus dan tidak ada di dalam siapapun selain dia. Dan saya pikir ini satu pesan yang cukup tegas dan jelas. Jadi bagi teman-teman yang masih ragu, tunggu apa lagi? Mari berikan hidupmu. Tidak harus jadi pendeta, mungkin tidak harus jadi majelis di gereja, tapi kita bisa melayani Tuhan dengan pekerjaan atau dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Minimal kita bisa jadi berkat, dan melalui hidup kita juga banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di bagian berikutnya, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekali. Terima kasih Pak Victor. Sama-sama. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.